Ini kenapa nih? Ada rem ya. Yang ini. Kayak gini buat aku semangat aja buka TikTok. Edi. Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di YouTube channel Tugu Suwandi. Jadi buat semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notif yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, ada Facebook dan Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah ya. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like pada video ini sebagai uang parkir teman-teman. Gua sebatu dan basa-basi, langsung aja kita ke video pertama. Let's go. Ini ngapain? Anjay. Ini mau pulang mudik atau pulang ke Rahmatullah nih? Mobilnya Agia lagi. Iya, bukan cuma janji manis. Bagaimana kode sayang kode? Ini bahaya guys ya. Ini enggak boleh lu contoh guys. Ini lu enggak nyampe ke tujuan ya. Nyampenya ke Rahmatullah guys ya. Enggak boleh begini, cok. Ya, mending nih mobil Agia dijual, beli pickup guys. Enggak boleh anjim, sumpah. Ini salah sekalian aja, Bo, isi rumah, Bor ya. Kejujuran perlu ada dalam setiap hubungan. Oh, terus kenapa nih? Wah, anjir ceweknya player parah, guys. Gua enggak tahu nih yang mana cowok pertama, yang mana cowok kedua. Yang penting dia nih punya dua cowok, guys ya. Dia video call sama cowok lain di sini sembunyi-sembunyi, dan dia juga lagi jalan sama cowok lain di realnya. Ya ampun. Enggak semua cewek begini. Tapi yang begini udah pasti cewek. Enggak guys ya. Zaman sekarang mah cowok cewek udah sama-sama aja gitu. Ya ada yang selingkuh, ada juga yang setia. Kita enggak boleh menyalahkan gendernya. Memang pribadinya aja yang busuk ya. Dan satu hal lagi sih menurut gue, yang enggak usah lah pacar-pacaran virtual-virtual enggak jelas anjing. Mendingan cari pacar tuh yang bisa diajak jalan, yang bisa dipegang, yang bisa diremas, diisap gitu. Stop it. Get some help. Canda guys, sesat. Ya ampun. Ya maksud gue, ya udahlah gitu loh. Kalau saya kalian udah telanjur LDR, misalnya kayak kalian pacaran ketemu di sekolah terus pisah karena kerjaan gitu ya. Ya enggak apa-apa LDR gitu. Tapi kalau lu pacaran cuma ketemu virtual terus menjalin hubungan pacaran, ya gue enggak worth it lah ya. Mending cari yang real aja lah, sumpah guys. Ini kenapa nih? Ada rem ya. Yang ini. Kayak gini buat aku semangat aja buka TikTok. Edi. Jagoan gue di Good Ponsel kakak ini nih. Gue gak tahu namanya kakak ini siapa nih. Kayak paling bantap itu ideal gitu. Mukanya kayak rada-rada judes. Terus badannya bagus. Anjay. Eh. Kucil Funky Remix. Ya ampun, enak banget ngeliat TikTok ya ampun, cok. Memang terpenuhi hawa nafsu ngeliat ini. Canda guys, canda guys. Ya ampun, TikTok isinya dosa semua coy. Tapi gue suka ngeliatnya ya ampun. Chill Funky Remix. Ya ampun, nikmatnya dunia ini. Mbaknya cantik guys. Gue gak tau nih orang Korea atau orang Jepang sih, atau Cina ya. Kadang gue gak bisa ngebedain muka-muka Asia coy. Yang mana Cina, yang mana Korea, yang mana Jepang gitu ya. Kayak samar-samar gitu loh, muka mirip-mirip coy. Ini kenapa nih? Wah, ada pengaman guys. Pengaman negara. Woi. Mbaknya. Gue baru sadar aja. Dua biji itu dua orang ya. Benar. Setidaknya pakai itu ya, biar tidak tembak dalam. Habis itu biar terjauh dari penyakit. Gue nggak tahu sih pakai ini kena penyakit atau enggak, gue juga nggak tahu ya. Ini kenapa nih abang-abang mau ngedekatin cewek nih, mau ngajak kenalan? Oh enggak, mau ngambil makanan. Gue kira mau minta nomor cewek aja. Gue tau nih mbaknya ketawa ini ya. Ya anjir, udah keduluanan gue. Cuma kan cewek gengsian aja kan. Mungkin kalau misalnya abang-abang ini gak ada, mungkin dia melakukan hal yang sama guys. Mengambil sisa-sisa makanan yang sudah ditinggalkan. Ini kenapa nih? Wah kenapa nih? Wah selingkuh. Oh iya kayaknya guys. Oh iya. Oh gue tau nih diselingkuhin kenapa. Mungkin karena motornya beat kali guys ya. Karena motornya di beat makanya diselingkuhin. Selingkuhan ini pakai mobilnya, mobil Fortuner. Ya udahlah, ya kan. Mau buat apa kita? Ampun, ya ampun. Sedih memang hidup coy. Ini kenapa lagi nih? Oh, merajuk guys. Adek. Ya biasa kalau cewek lagi merajuk ya kan ngomongnya gini. Udah turunin aku di sini. Turunin aku di jalan.
Kalau beneran kita turunin terus kita tinggalkan, langsung marah-marah tuh guys. Kamu gak peka ya? Kamu tega ya ninggalin aku di jalan ya? Kan emang cewek-cewek ini kadang-kadang bangke juga gitu loh. Heran gue ngeliatnya. Nih, lihat deh. Jalan. Iya. Seolah-olah memang sengaja minta dirajuk gitu loh guys. Kayak harus dirayu-rayu. Ayo deh naik, ntar abang beliin cilok gitu. Biasa memang cewek-cewek gitu, kenapa sih kalian ya? Kadang-kadang gue heran dari cewek kayak sengaja. Padahal kayak itu permasalahan kecil gitu ya. Kecil, seriusan kecil. Tapi sengaja dibesar-besarin biar untuk berdebat aja gitu loh. Apa nih, viral pasangan mesum di toilet musola. Ya ampun, musola kan tempatnya ibadah, tempat sholat. Malah kok jadikan tempat jina. Ayo, iya. Kenaon. Kuku naon. Bener. Orang mana, Mang? Iya, gue ibadah, yo. Ya ampun. Apa ini? Hura oknum guru terciduk mesum di toilet musala. Ya ampun, guru pula, Bor. Guru seharusnya mengajarkan yang baik. Oh, mungkin ibu ini guru itu kali ya, guru guru apa namanya, guru IPA gitu ya, organ-organ intim. Ampun, gue pun ngeliat ceweknya bodohnya minta ampun ya, maksudnya udah berbuat dosa di tempatnya begitu lagi, maksudnya ya, masalah dosa ya urusan sama Tuhan ya, tapi kayak tolol aja gitu loh mau diajak ke tempat umum kayak di WC, kayak di taman, di kebun-kebun beralaskan daun pisang, kan tolol anjim. Ya minimal di hotel lah gitu loh. Kayak cowok lu pun kau lihat juga lah, masa cowok keinginan itunya gede tapi enggak ada modal anjim ngajaknya tempat-tempat kayak gitu, kan tolol anjim. Yang diikuti guys, goblok itu namanya. Ini apa nih? Ini reporternya pun bingung anjing mau ngapain gua. Ya ampun reporternya sangat dark ya teman-teman ya. Bangke lah gua parah. New Sprint. Sumpah tuh klu ih. Gue gak kebayang dipaksain gini, tiba-tiba beneran jatuh anjing. Sangat-sangat serem, Bor. Ini kenapa nih, di sel. Knalpotnya ditutup dong. Ya ampun, giginya kuning, guys. Goblok anjing. Wah, nenek-nenek kenapa? Kenapa, Besti? Lemes, Besti ditinggal pergi sama ayam. Emangnya ditinggal pergi kemana, Besti? Anjing gelap. Kok kira ditinggal kerja gitu kan? Toilet tinggal mati, guys. Ya ampun, nenek-nenek. Sehat-sehat nenek ya. Makasih sudah menghibur saya, nenek. Ya ampun, sangat mind blowing ya. Pacar teman serasa pacar sendiri. Ya ampun. Pacar teman pun diembat. Kayak gak ada laki lain aja, mbak. Ntar namanya Anggun Waria, wey. Yang cowoknya goblok anjing. Maunya sama cewek jadi-jadian anjing. Kayak lubang buatan gitu kan. Gak ada enak-enaknya, cowok. Sumpah. Kenapa nih? Ada Presiden Putin. Kenapa nih? Lah, disuruh minggir kenapa? Oh, diganti sama yang lebih kecil karena nutupin, guys. Lah jadi wayat. Engkau menutupi presiden terbaik ya. Langsung dipijak-pijak, guys. Ya ampun. Rajikoas, sinyom, liki padede. Ura. Yang namanya nih, woy, perang dunia ketiga anjing. Presiden Rusia, presiden Ukraina, ya. Ada lord kita ini. Sunda Empire anjing yang punya sertifikat bumi, Bor. Semenjak ditangkap makin banyak aja masalah di dunia ini. Mulai dari corona lah, perang lah, anjing. 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 Kagetnya lu cepet anjing. Kayak cewek. Ah, ampun, Bor. Sekolah kalian punya lubang kayak sekolah kalian punya lubang buaya. Oh. Anjay kali ya.
Tapi memang benar sih, kita tuh kadang-kadang di sekolah tuh punya kantin tapi sering makan atau beli makanan di luar pagar sekolah gitu. Kayak just juice, sosis-sosis, ya somai, cilok, yang ada di luar pagar sekolah tuh lebih enak makanannya, Bos. Sampai kadang-kadang pun ya sampai masuk ruang BK juga ada dibilang jangan, tapi tetap kita beli kan masuk ruang BK. Baik guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap nonton ini semuanya terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. Kata-kata gua yang barbar jangan diikutin, cuma cukup sebagai hiburan saja. Oke, see you di next video. Sampai bye-bye, I love you all.